Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ikhwatul iman, jamaah sekalian. Kita berada di kawasan Kemubu. Kemubu ini kita tidak jauh daripada Dabong. Dabong, kawasan Dabong. Kuala Krai. Ini di antara tempat yang kalau kita lihat sendiri dengan mata kepala, kita dapat saksikan bagaimana nasib saudara kita. Kita akan menyatakan ini bukan banjir biasa, tapi ini adalah tsunami. Melihat keadaan suasana ini, bersama dengan saya Pak Cik Hanifah, saya nak mengambil pandangan daripada orang berpengalaman. Setelah Pak Cik melihat keadaan ini, keadaan saudara kita ditimpa musibah, keadaan saudara kita yang lain sebagai penonton kepada musibah yang belum ditimpa, yang tak ditimpa, mudah-mudahan diselamatkan Allah. Dengan suasana sekarang ini, keadaan di sini Pak Cik melihat dengan mata kepala. Kalau kita merenung lebih sikit lagi, saya rasa kita boleh menitikkan air mata melihat keadaan-keadaan yang macam ni. Kehidupan saudara kita tadi, kakak kita terpaksa tunggu untuk ke seberang sana nak beli peralatan dapur dia, nak beli sayur lah, ikan, balik sana terputus, kena menantikan bot-bot. Pak Cik sendiri melihat bagaimana jambatan kereta api diangkat, diletak di sana. Jadi sebagai orang yang melihat ni, orang berpengalaman dah 65 tahun umur Pak Cik. Jadi apa yang Pak Cik boleh rumuskan untuk warga muda, orang kata generasi Y, macam saya, kita melihat daripada TV, kita sebagai penonton kepada alam yang berbicara dan alam itu belum berbicara dengan kita. Kawan-kawan kita, di kalangan kawan kita yang terkena musibah masih boleh tersenyum, kan? Di kalangan pemerintah yang mereka memegang amanah menjaga maslahat semua ni, apa Pak Cik boleh rumuskan dengan akidah kita sebagai Muslim, pelajaran kita panggil bicara di belakang, bicara di takbir musibah, di belakang musibah ini apa hikmah dia kita boleh ambil? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kita boleh bercakap dengan perasaan kita. Kita tengok di waktu ni, Ustaz, benda ni dah kering, benda yang telah berlaku. Pandangan mata kita tengok begitu dahsyat. Bagaimana kalau kita merasakan di hati kita macam mana orang yang terlibat di sini, orang yang tinggal di sini, dengan mata kepala dia pun tengok benda ni. Di waktu tu apa dia pun nak ingat? Nak menyelamatkan diri. Saya yakin di waktu itu mereka hanya pasrah menyerah diri kepada Allah, mengharap orang lain membantu mereka. Berapa hari mereka terkandas, tak makan, tak minum, duduk dalam hutan atau bukit. Cuba kita bayangkan, ada kanak-kanak, ada orang dewasa, ada orang tua, ada orang yang lanjut usia, orang yang sakit. Berapa banyak payah penderitaan mereka alami dengan ujian Allah kepada mereka. Mereka penuh dengan sabar apabila kita datang ziarah mereka. Pada saya, kita datang sini kemarin, sampai ke hari ini kita masih ada di sini, saya tak pernah dengar siapa mengeluh dalam bab ni. Tanda kata begitu tabah mereka menghadapi ujian ni. Dan ujian yang Allah bagi di negeri Kelantan ni, dia ada kesan pada kita juga. Maksud saya kesan apa? Kesan kasih sayang. Kita terasa berapa mereka menghadapi benda ni. Dia pun saudara kita. Baik kita rakyat, baik kita pemimpin, pada hari ini kita kena bersatu. Ukhuwah kita tu, pasal dia pun saudara kita. Syahadah tu menyatukan kita. Jadi, apa yang terbaik kita boleh buat? Kita sebagai rakyat biasa, namanya ziarah sokong-kongnya sepatah dua, memberi kata semangat. Orang yang berkuasa, orang yang boleh melaksanakan kebajikan, dia pun lebih bertanggungjawab untuk menjaga kebajikan rakyat di sini. Kita tengok rumah di sana, duduk dengan khaimah begitu saja. Jadi apa yang berlaku di sini, kita kena insaf bersama-sama. Macam mana Allah kata kat kita, kita ini bersaudara, saudara seakidah.
kita kena memperbaiki benda ni. Dan kita kena esah. Allah jadikan musibah ni, kita nampak dia satu musibah, tapi di sisi Allah kita tak tahu apa kebaikan dan keburukan dia. Hanya Allah saja yang mengetahui, sama ada sebelum tu ataupun selepas tu. InsyaAllah tegak ni. Ya, amin. Bagaimana kita tengok kedudukan jabatan ni? Ya. Satu benda yang mengagumkan. Di sana penuh dengan pokok-pokok buluh, akak-akak pokok buluh. Ya, baik. Satu jambatan yang begitu kukuh. Kalau saya perasan, mungkin jambatan ini dibina puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun. Ini sungai yang besar. Mungkin beberapa kali berlaku banjir, tapi tak main ke tahap sini. Jadi insan, dia kena ingat kekuasaan Allah itu mengatasi segala-galanya. Dan kita sebagai insan, kita kena insaf. Jangan kita, kata orang, jalan di bumi Allah itu berlagak sombong, bermakna kita nak tunjuk kuasa kita. Contohlah kan. Dan jangan manusia ni guna kekayaan dia, kekuasaan dia untuk merosakkan alam ni. Ini satu amal, mungkin satu amaran Allah bagi dekat kita dalam bab ni. Sama-samalah kita insaf. Itu setakat ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita mendapat pelajaran daripada bicara Pak Cik. Adalah inilah pandangan daripada Pak Cik berkenaan dengan benda ini. Dan satu benda mungkin kita boleh ingatnya ialah bahawa kita kepunyaan Allah. Alam ini kepunyaan Allah. Maka kalau kita tidak mahu alam ini berkasar dengan kita, berbaiklah dengan pencipta alam. Ayam bergerak dengan izin daripada Allah. Bah berlaku dengan izin daripada Allah. Gempa bumi dengan izin daripada Allah. Jadi gempa bumi ke apakah, dia mengikut arahan daripada Allah. Kalau Allah telah menunjukkan kemampuannya mengarahkan bumi untuk negeri Kelantan, maka satu pelajaran yang besar, kemampuan Allah boleh mengarahkan benda yang sama ke negeri-negeri lain. Sebab Allah itu Rabbul Alamin. Jadi kalau tidak mahu alam mengasari kita, maka berhubunglah dengan pencipta alam. Buat baiklah dengan pencipta alam, supaya Allah mengarahkan alam ini berbaik dengan kita. Ini sebahagian daripada firman Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Salah satu kebaikan yang baiknya Allah beri pada kita ialah Allah bersedia menerima kita sebanyak mana dosa kita sekalipun. Satu kebaikan yang tidak ada pada orang lain. Orang ni kalau kita salah dengan dia satu tahap, maksimum kesabaran dia itu wujud. Kalau kita marah dia ke, sampai satu tahap kita cerca mak ayah dah, dia dah tak boleh sabar dah, dan dia tak boleh maaf kita. Tetapi itu tidak ada di sisi Allah. Kerana Allah ini, dia berbeda dengan makhluk dia. Maka Allah ini, laisa kamitslihi syai' ini, dia menawarkan kepada kita satu kebaikan yang besar. Selagi mana ruh ada di badan, selagi mana kamu berkehendak kepada keampunan Allah, dia bersedia mengampunkan. Si kafir syirik kepada Allah, bila dia datang kepada Allah, Allah bersedia nak ampun dosa dia. Inilah satu kebaikan yang Allah taburkan di alam ini. Jadi berbaiklah dengan pencipta alam, supaya alam ini juga berbaik dengan kita. Yang boleh kawal alam ini hanya Allah. Rokok, sujud, beriman, terimalah Rasulullah, terimalah kitabnya. Nescaya kita akan mendapat kebaikan yang sangat banyak, dunia sampai akhirat. Terima kasih kepada Pak Cik yang memberi pandangan kepada kita. Barakallahu fikum wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.